Ini dia. Kebeneran gue ketemu lo di sini. Nih gue bawain pesanan lo, emas 100 gram plus sertifikatnya. Pinter. Ya udah, masukin lagi. Mana duitnya? Tenang, nih udah disiapin. Cakep. Begitu dong kalau ngajak bisnis. Makasih ya. Dah. Well. Maaf. Eh, kalau jalan lihat-lihat ya. Main tabrak aja. Maaf, Bu. Maaf. Saya baru dengar orang kampung Golai minta maaf. Iya, maaf itu bukan benar atau salah, tapi bisa juga ya nilai hati lebih tinggi daripada ego, ya gitulah, Bu. Kamu siapa ya? Saya kok baru lihat tampang kamu di kampung Golai. Saya udah 2 bulan di kampung Golai, emang orang baru, Bu. Ibu siapa? Saya Rini. Rini yang tinggal di kampung Melati. Kok tahu? Kemarin saya lewat di depan rumah ibu, terus ada suami ibu yang sakit. Iya, suami saya yang lumpuh itu. Terus kenapa? Hidupnya emang udah gak berguna buat saya. Cuma bikin susah, cuma bikin darah tinggi terus. Apa sih keperluannya kamu nanya-nanya? Minggir, kita jalan. Ya Allah, gak hanya menyia-nyiakan suaminya, Puri ini juga seorang penipu. Abang kenapa, Bang? Lu capek. Rasa gue kekal. Saya tadi saya di depan dengerin ada suara. Saya maaf kalau emang saya langsung ke dalam. Saya tahu Abang itu sakit. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Abang itu sakit dari kapan sih? Sakit. Sebulan yang lalu, sebulan gue kena faktor